Lu simpan surat. Surat apa sih? Jangan simpan aja dulu. Ini surat keterangan kalau si Raffi itulah yang udah ngedonorin ginjalnya sama si Indah. Sekarang Pipi gak kebelet? Masih kebelet. Makanya nih Pipi mau buru-buru kamar mandi nih. Aduh. Di sana kamar mandinya. Suratnya apa? Punya Mas Jarwo mungkin ya, jatuh barusan. Pasti urusan tagihan biaya pengobatannya si Indah nih. Rinciannya. Iya benar. Kan berapa jumlahnya harus rahasia dong. Nah, itu urusan aku ya. Nanti aku kasihin ke Jarwo. Terima kasih ya, Mas. Ya. Dan ini adalah surat pernyataan Mas Raffi yang donorin ginjal buat Indah. Untung aja Mira belum sempat baca. Ini si Jarwo nih harus kasih pelajaran juga nih orang. Kamu bicara kayak gitu cuma mau bikin aku tenang. Aku cuma berpikir realistis. Apa adanya kok, Mas. Bukan aku pesimis ya, Mas, tapi kan aku udah cek kondisinya seperti apa. Aku cuman sadar diri kok di sini. Kamu sadar diri apa? Kamu menyerah? Enggak. Itu beda. Aku bukan nyerah di hubungan ini, tapi aku gak mau kita terlanjur nikah. Terus ternyata kebahagiaannya cuman sementara, itu aku egois namanya. Tapi kita belum berusaha apa-apa, kita belum mencoba. Kita belum mencoba apa-apa. Tari, aku yakin. Tari, kenapa mereka ada di sini? Sepertinya ada sesuatu di antara mereka. Tari, aku yakin. Aku yakin dan aku percaya masih ada banyak hal yang bisa membuat kita bahagia. Kita punya kehidupan kita sampai tua, sampai kakek nenek. Pak Ojek. Ya, Bu. Tari. Tari, jangan tinggalin aku, Tari. Tari, aku akan tetap menikahi kamu. Aku gak peduli sama masalah kamu. Aku yakin kita masih bisa bahagia tanpa punya anak, Tari. Bahagia tanpa anak? Apa maksud kamu, Firman? Kenapa kamu diam saja? Coba kamu jelaskan. Kenapa tadi kamu teriak sama Tari dan kamu bilang kalian akan bahagia tanpa anak?